Oke, gengs, di sini kita punya soal suatu jaringan yang memiliki sel-sel penyusun berbentuk gelendong dengan ujung meruncing dan inti terletak di tengah ya. Ini di tengah ya. Nah. Oke, berdasarkan ciri-ciri tersebut, jaringan yang dimaksud adalah oke. Kalau kalian ketemu soal yang kayak gini ya. Ini khusus banget ya. Ini bentuknya gelendong. Ujungnya runcing, intinya di tengah. Ini udah pasti otot polos ya. Nah, ini pasti otot polos. Jadi jawabannya yang C ya. Ciri-ciri dari otot polos ya, salah satunya bentuknya nih ya. Kayak gelendong. Nah, ini nih. Ya, nah, ujungnya juga runcing gitu ya. Oke, jadi sampai sini paham ya. Intinya itu yang harus kalian ingat itu gelendong ya. Ini polos itu identik dengan gelendong. Gelendong. Oke, jadi jawabannya yang C gitu ya. Oke, geng, sampai sini paham ya. Oke, see you again next time. Bye.